wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bupati mana tadi? Aceh Besar ataupun yang mewakili. Kalau Tuan membeli cili, jangan lupa membeli peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Para abu, para abi, para tengku, alim ulama, hadirin hadirat, pengurus masjid, ketua beserta hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam penjagaan, pemeliharaan, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu bapak anaknya sekolah jauh di luar kota, dari Banda Aceh, dari Aceh Besar, didoakan mudah-mudahan kau selamat nak. Jangan lupa pesankan ke dia, kalau kau mau selamat, salat subuh berjamaah. Kalau salat subuh berjamaah sudah seperti salat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Aceh Besar, orang sholat subuh bukan macam sholat Jumat, macam sholat Idul Adha. Entah subuh ini aja wallahualam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau mau melihat orang Islam, tengok sholat Idul Fitri. Kalau mau melihat orang beriman, maka lihatlah salat subuh. Kenapa? Karena Islam itu nampak, bisa dilihat mata, disaksikan dengan panca indera. Tapi iman itu berada di dalam, tidak kelihatan. Makanya di KTP kita selalu ditulis agama Islam. Idul Fitri nampak, Idul Adha nampak. Tapi kalau salat subuh tak nampak mukanya Pak Ustaz. Idul Adha nampak. Kenapa nampak? Mau ngambil kupon. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak sama ibu mesti kompak untuk membangunkan anak salat subuh berjamaah. Apa kata bapaknya? Bangun nak, bangun, 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 bangun. Aku dituntut nanti di hadapan Allah. Selangkah kakiku masuk surga. Kalau kubiarkan kau tidur subuh, selangkah juga kakiku masuk neraka. Bangun. Datang istrinya, biarkanlah bang, ini kan tanggal merah, ini tidak kompak, mesti bersama, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semua akan ditanya, inna sam'a, dengar baik-baik anak sholat subuh atau tidak, wal basar, pandang baik-baik, lihat anak sholat subuh atau tidak. Ustaz, dari tadi yang disebutnya anak, 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 saya Pak Ustaz, anak saya tak masalah. Yang masalah laki saya Pak Ustaz. Ah, betul kata Ustaz, kata Pak Ustaz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-lakilah yang bertanggung jawab membangunkan istrinya untuk tahajud, salat subuh, dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya baru sebulan. Kalau sudah 20 tahun, bangun, bangun, bangun. Itu tanda sayang, bukan tanda marah. Kenapalah jamaah ini tak ada yang menengok kemari? Rupanya ada layar di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya saya yang di dalam masjid, jamaah di luar. Ini dibalik orang nih.
Apa yang salah ini? Hah? Oh, terlipat. Alhamdulillah. Di tempat lain pernah juga saya begini. Mohon maaf Pak Ustaz salah. Saya tanya, kenapa salah? Ini sebetulnya selempangnya untuk bupati gitu. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Tuan menangkap banteng di Pulau Buru, kenapa Ustaz ini nampak ganteng? Karena memakai selempang yang baru. Sampai kemana tadi? Hilang pula apa? Bahwa kita temanya adalah kita rajut ukhuwah Islamiyah dalam menyongsong masa depan yang lebih baik dalam gampong gue gajah. Musara agung. Merajut ukhuwah. Kau udah lama berkawan sama dia? Oh, dari kecil kami berkawan Pak Ustaz, bersaudara kami Pak Ustaz, ukhuwah Pak Ustaz. Kenalnya di mana? Aduh, enggak enak mau diceritakan Pak Ustaz. Kenapa? Sama-sama sakau kami dulu Pak Ustaz. Ini namanya ukhuwah, tapi bukan ukhuwah Islamiyah. Namanya ukhuwah syaitoniyah. Saudara yang kesetanan. Ya, itu kawan ayah ya. Oh, itu kawan ayah, akrab sama ayah. Duit ayah, duit dia, kantong ayah, kantong dia, tapi bini ayah tidak bini dia. Gimana ayah bisa kenal sama dia? Tak usah aku ceritakan, tak enak untuk diceritakan. Beda dengan jamaah Masjid Al-Hidayah. Di mana kenal dulu? Kami kenalnya sama-sama sholat subuh berjamaah. Bahkan jodohnya pun jumpa waktu sholat subuh berjamaah. Habis pengajian Pak Ustaz, begitu keluar masjid, hilang selop. Pas sedang mencari-cari itulah, belagalah biniku sama calon istriku itu Pak Ustaz. Begitulah indahnya. Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita, sampai hari kiamat, semuanya istiqomah sholat berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis itu dia tidak pulang, dia duduk berzikir niat Allah, hatta tatlu' asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadisun hasan. Jadi habis salat subuh itu jangan langsung pulang. Mohon maaf Pak Ustaz, saya permisi. Jangan pulang. Sebentar aja Pak Ustaz, jangan pulang. Habis karpet, rupanya mencret. Jadi kalau memang dia mau pulang, silakan aja pulang. Habis itu balik dia lagi, enggak apa-apa. Itu karena darurat. Tapi kalau tak ada urusan, tak ada apa-apa, maka duduk di masjid berzikir. Apa zikirnya? Terserah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar? Siapa yang melazimkan istighfar, mengamalkan istighfar, menzikirkan istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Tapi pelan-pelan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya banyak tengok orang mau ngejar 1000 istighfar, coba. Apa ini? Nanti keluar catatan sama malaikat. Habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh. Kumur. Apalah salahnya pelan-pelan. Astaghfirullahalazim. 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 Pendek kali Pak Ustaz, ada yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustaz.
Inilah masalahnya jamaah ini. Dikasih zikir pendek, minta yang panjang. Dikasih yang panjang, panjang kali kata dia. Kalau ada orang-orang macam begini, bawa ke pantai. Maksudnya Pak Ustaz, celupkan ke laut. Apalagi zikir yang bagus. Kalimatani dua kalimat. Khafifatani ala lisan. Ringan di lidah. Saqilatani fil mizan. Tapi berat nanti pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman. Kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus diamalkan. Apalagi kalimat yang bagus di antara semua zikir, afdhalul zikri la ilaha illallah. Begitu dalam hadis. Adapun tambahan fa'lam itu adalah pemberitahuan kepada jamaah. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau kenapa zikir tak kuat? Jangan kuat-kuat. Tengok ni ayatnya. Walqur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Kalian yang berzikir kuat selama ini, Tuhan bukan peka, Tuhan bukan tuli. Kenapa kuat-kuat? Betul juga ya. Kenapa zikir kita kuat selama ini? Akhirnya sejak mendengar ceramah itu, tak berzikir sama sekali. Pusing kepalaku, kata Ustaz ini zikir kuat-kuat, kata Tengku ini zikir kuat-kuat, kata ini tak boleh kuat. Bagus aku tak berzikir sama sekali. Makanya ngaji. Kalau ngaji tidak ada ikhtilaf. Adapun tentang zikir kuat-kuat, zikir kuat itu mengusir nyisir setan. Makanya azan itu kuat. Azan, ketika azan berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar. Terkentut setan lari. Makanya dicari muazin itu yang suaranya paling mantap, paling kuat, paling nyaring, paling tajam. Itu azan. Ini sekarang, yang azan tahun 80, itu juga lagi sampai sekarang. Zaman ayah kita dia azan, sampai zaman anak kita pun dia juga lagi azan. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak? Kata dia. Aku kalau serius, aku cabut. Kata dia. Makanya tadi waktu saya berdiri tadi, abang itu kan langsung bertakbir kan. Allahu Akbar. Saya paham, dia ngusir setan. Jadi tengok aja, maaf udah mulai agak-agak mengantuk. Apalagi hari Jumat, khotib naik ke atas. Khotib berapi-api cerita Palestina. Kawan tuh di bawah berair-air. Nah, ngusir setan dia takbirkan loh. Allahu Akbar. Ustaz, ya. Kalau tak mempan diusir pakai takbir, pakai ayat kursi. Karena memang sekarang lagi banyak mencari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhan? Siapa namanya yang kita sembah? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia bukan hidup, dia maha hidup. Apa bedanya dengan kita? Kita hidup bisa mati, sedangkan dia al-hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Bagaimana rezeki saya? Bagaimana perjalanan karir saya? Al-qayyum, dia mengatur segala perjalanan hidup di dunia. Apakah dia mengantuk, dia letih, dia lesu, dia letoy, dia loyo? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang berkuasa, apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong kalau dia tidak izin? Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kira-kira tahu tak apa yang berbisik dalam hati? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Habis salat subuh, baca ayat kursi banyak-banyak. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini pun zikir-zikir juga. Membaca Quran.
tapi Pak Ustadz di tempat kami kebetulan ada ceramah. Gak usah berzikir, duduk aja dengar ceramah. Saya pernah ceramah. Bapak-bapak di bawah, buka Quran dia. Mau kulemparkan aja mic dulu saya. Macam tak ada waktu lain baca Quran. Mana bisa baca Quran mendengar ceramah? Kita enggak bisa kerja dua-dua. Makanya dalam ayat dikatakan wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, keep silent. La'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Tapi saya kan orangnya tak pemarah, jadi waktu itu saya diam aja. Tapi saat kami dengar ceramah itu berapi-api mengamuk, itu bukan saya, sound systemnya mantap. Emang Masjid Al-Hidayah, Al-Hidayah betul. Pernah juga saya ceramah, saya bilang memang Masjid At-Taqwa ini, jamaah senyum aja, saya kira senyum senang, rupanya salah sebut. Masya Allah Masjid Al-Hidayah. Jadi saya dikasih tahu sama Ustaz Nazar. Kata Ustaz Nazar, Ustaz Somad, Masjid Al-Hidayah ini masjidnya kecil, masjid di kampung, gak terlalu besar, tak terlalu ramai. Saya bilang, kok bisa dapat jatah orang nih? Kata dia, ini masjid kita ini masjid masuk daftar ordal ini, kata dia. Orang dalam. Ustaz Aufa itu alumni Al-Azhar Kairo, mengajar di sini.